solat mayat, solat jenazah. Okey. Masalah kepala, first thing kepala. Kepala jenazah. Sebenarnya tak ada sebarang hadis yang menetapkan arah kanan ke kiri. Sebenarnya kalau orang letak kepala perempuan ke lelaki ke, ke sini ke, ke sini ke, ni kiblat, ke sini ke, ke sini ke, tak ada. Tapi yang paling serupa dengan cara letak dalam kubur adalah kepala di kanan imam, kaki kiri imam. Macam ni. Mana kalau ini kiblat, ni kiblat, saya jadi imam, kepala jenazah dekat sini, kaki dekat sini. Macam kita masuk dalam kubur. Kiblat arah sana kan? Kepala dia ada mana? Sana. Jadi demikian juga bila apa jenazah tu bercampur aduk. Laki perempuan, kita akan letak satu arah je, kepala kanan, kaki kiri. Itu yang terbaik sebenarnya. Serupa macam mana keadaan masuk dalam kubur. Ha, macam dalam kubur ni, arah kiblat sana, wajah mayat akan dihadapkan ke arah kiblat. Akan dimasuk, diiringkan ke arah kiblat. Macam tu patutnya kepala kepala jenazah, kanan, kaki kiri. Tak ada sebenarnya pembezaan. Mungkin wallahualam pada zaman tersebut, diorang takut oh, makmum tak perasan jenazah lelaki perempuan. Lupa nak doa Allahum firlahu ke firlaha ke. Maka diorang terbalik-terbalik kan. Letak kepala lelaki macam ni, perempuan lelaki macam ni, perempuan macam ni. Lelaki kiri, perempuan kanan. Ha, tapi itu bukan bukan ada sebarang petunjuk. Bahkan yang betulnya, kalau kita tengok pada masuk dalam kubur, macam itulah keadaan jenazah tadi. Kepala kanan, kaki kiri. Kepala kanan imam, kaki kiri imam. Kemudian imam tu pula berdiri. Berdiri kalau untuk jenazah lelaki pada bahagian kepala. Ini kepala, imam berdiri sini. Kalau ada kata jenazah tersebut wanita, maka imam akan berdiri tengah badan. Ini untuk menghalang kalau ada kata jenazah tadi ada bentuk badan dia terkelihatan. So imam akan berdiri dari arah sini. Tapi zaman sekarang ni jenazah tu lelaki perempuan sama je. Kapas banyak. Letak-letak tu macam teddy bear. Kembung mayat tu kan. Kita angkat-angkat je. Peluk, macam mata peluk. Akak-akak yang tukang apa, tukang isi kapas pun dia isi habis. Tepi inilah, tinilah, sinilah, sinilah. Jadi mayat tu jadi macam penuh, macam 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 apa macam bantal peluk. Dia tak tak ada nampak pun bentuk tubuh badan. Ha, jadi tapi sunnahnya adalah lelaki diberi imam berdiri di belakang kepala, yang perempuan imam berdiri tengah badan. Faham? Okey, ada soalan lagi? Jelas. Bab kepala tadi jelas Dalil tidak ada. Tapi kedudukan macam mana kita tanam, macam itulah yang sepatutnya.